Halo guys, balik lagi bersama gue Regen di channel YouTube Mega Audio Jakarta. Nah hari ini di belakang gue ada satu mobil Toyota Innova yang barusan aja menangin juara 1 di EMA Heat 1 season 2022-2023 ini. Itu kita adakan di Gias ya. Ini jadi mobil pertama kali turun dan langsung juara 1 di Pure Sound 3K. Nah, kalau di kelas Pure Sound ini berarti nggak ada penilaian instalasi ataupun penilaian pilar ya. Tapi kalau kita lihat secara fungsional, kita udah ukur sendiri, ini pilarnya masih sesuai dengan regulasi EMA, nggak di lebih dari 4 cm, dan instalasinya juga instalasi profesional, serta nggak main-main lah. Namanya kontes, kita nggak boleh main-main gitu. Nah, ini adalah Toyota Innova tahun 2018 ya. Jadi udah banyak modifikasi juga yang dipakai di mobil ini. Ownernya sendiri itu suka banget modifikasi mobil ya. Jadi dari mulai eksteriornya, bumper-bumpernya, terus lampunya diganti. Terus dia ada nambahin lampu kecil juga di sini. Ini kayaknya pakai Osram ya, LED semua full. Terus ini pakai Saber. Terus velg-velgnya juga udah ganti semua. Nah, tapi yang kita mau bahas kali ini bukan eksterior ya, melainkan interiornya. Karena interiornya ini, terutama audionya, itu yang mobil ini bisa berprestasi di kancah nasional nih. Oke, kita mau lihat dalamnya. Nah, pertama-tama ini kita, sebelum kita, ini jadi persiapannya sangat-sangat singkat ya. Dia itu sangat-sangat singkat. Kenapa? Karena memang sebenarnya mobil ini dibangun untuk daily. Dan nggak ada rencana buat ikut kontes gitu. Jadi memang ownernya itu suka dengerin musik di dalam, sekalian dia juga suka modifikasi otomotif ya. Dia rombak lah ini mobil audionya diperbagus gitu di Mega Audio Jakarta. Nah, tapi karena kebetulan ini mobil ada bakat dan akhirnya kita persiapkan selama sebelum Gias itu ya, seminggu sebelum Gias. Sebenarnya ini udah ada peredam ya di keempat pintunya. Nah, memang di bagian lantai kita ini nggak full peredam, cuma bagian pintu-pintu aja kita perkuat karena memang waktunya nggak keburu ya kalau untuk mau peredam full gitu ya. Since ini mobil diesel, jadi kita benar-benar harus hati-hati banget gimana kita caranya sound treatment supaya akustik di dalamnya enak. Nah, salah satunya adalah kita perkuat di bagian pintu-pintu. Kita kasih 3 lapis di bagian platnya, terus ada 2 lapis lagi di bagian door trim. Jadi kokoh banget ini. Kiri kanan itu kokoh sekali. Ini untuk membuat mid bassnya jauh lebih bersih, minim getaran banget. Jadi suaranya itu benar-benar pure gitu di dalam. Nah, kalau di bagian pilar juga kita ada kasih peredam. Ini kita menggunakan speaker dari Audio Circle yang Berlin Line ya, yang MK2. Nah, ini Audio Circle ini juga pertama kali kita pakai untuk kompetisi. Thank you juga untuk Audio Circle Indonesia udah ngebantuin kita pakai produknya dan juga bikin dengan perangkat seperti ini kita bisa juara 1 lah gitu ya. Karena ini pertama kalinya kita juga, kita banyak minta masukan juga gitu ya. Nah, ini Berlin, mid bassnya ini kita angling ya. Jadi kita sobek bagian door trimnya supaya bisa di angling ke arah, sedikit ke arah penumpang gitu. Dan dia di luar, jadi nggak ketutup sama grill originalnya door trim. Jadi jauh lebih solid bassnya. Terus kita pakai ring aluminium juga. Nah, di bagian head unit kita menggunakan dari Alpine ILX 509 yang terbaru dari Alpine, 9 in sudah high res. Ini suaranya sih cocok banget untuk kompetisi ya, udah competition grade lah. Nah, fiturnya pastinya banyak, bisa Apple CarPlay, Android Auto, Apple CarPlay-nya sudah wireless, ada HDMI juga. Terus di depan itu kita ada gunakan GF akustik ya, harmonizer untuk bikin suara lebih center lagi. Nah, treatment-treatment lain di bagian mid bass, terus pilar, terus kita ada penambahan peredam kap mesin di depan sama peredam pintu bagasi biar subnya lebih solid di belakang. Jadi itu setup di bagian depan. Nah, setup sisanya itu power dan DSP-nya itu ada di bawah jok. Nah, coba kita lihat yang sebelah kiri dulu nih. Nah, di sebelah kiri itu bisa dilihat di sana itu kita menggunakan monoblock dari Zabco untuk ngangkat subwoofer di belakang. Jadi ini yang ST1000, wattnya udah gede, udah cukup gede untuk
bikin subnya itu solid tapi juga tetap empuk. Nah, di bagian sini dia ada menggunakan prosesor dari Masway. Nah, oke, kelihatan. Itu prosesor Masway D8. Nah, di kemarin tuh kita ada ikut satu kelas juga, special class yang Masway ya. Karena kita menggunakan produk Masway, jadi kita ikutkan juga di special class Masway. Itu kita dapat juara 3 dari 8 mobil. Jadi, untuk debut udah sangat-sangat baik. Lawan-lawannya juga mobil-mobil yang udah mateng-mateng juga. D8 ini kita tarik untuk speaker depan aktif. Two-way di belakang kita pakai Audison APK165P, di bagian door trimnya juga ada. Ini tweeternya kita bikin housing jepit seperti ini supaya tidak ngebolongin ataupun ngeganggu OEM look dari mobil ya. Oke, kita ke belakang. Jadi ini kita udah peredam, jadi suaranya jauh lebih kokoh. Dia kita pakai peredam butir rubber lagi supaya lebih kokoh. Nah, di sini subnya kita pakai sub sudut karena memang ownernya tetap mau pakai buat harian ya. Jadi ini kita pakaiin sub dari Flux Neo nih yang empuk dan juga solidnya dapet. Terus kita kasih grill dan finishing warna ungu seperti ini. Jadi cakep, volumenya dapet tapi juga untuk harian masih space-nya masih banyak gitu. Jadi memang konsepnya ini tetap daily, premium tapi competition ready gitu ya. Nah, jadi debut pertama mobil ini di dua kelas, satu di Pure Sound 3K dan juga satu lagi di Special Class Masway Basic 3K. Kita mendapatkan juara 1 dan juga juara 3. Senang banget bisa bawa mobil ini yang dengan persiapan yang super mepet bisa dapat ke-1 ya. Terutama nggak expect banget. Tapi juga dari Mega Audio juga tetap berusaha yang terbaik. Masih ada kekurangan, masih banyak hal yang bisa diimprove nantinya ke depannya. Pastinya ini setelah kompetisi ini bakal dirombak lagi jadi lebih baik untuk siap untuk next competition. Nah, budgetnya itu kalau barangnya itu sekitar di 50 juta ya. Jadi dengan budget kayak gini kalian bisa dapatkan experience competition ready dengan suara yang benar-benar clear dan juga pas gitu ya untuk daily dan juga kompetisi. Jadi sudah diakui lah secara nasional, jurinya pun dari Filipina ya, jadi Asia pun mengakui bahwa mobil ini udah lumayan bagus debutnya gitu ya. Oke, kita mau dengar hasil suaranya di dalam, nanti kita tes pakai CD kontes ya. Oke, kita coba satu lagu lagi yang lebih pop ya. I got a suitcase, baby. I take it everywhere I go. It's just a big old bag of trouble. Trouble's all I know. I met a girl, fell in love, and our love was true. I met a girl, fell in love, oh, our love was true.
Nah, oke. Okay. Jadi itu untuk hasil suaranya kita udah selesai dengerin. Jadi untuk kompetisi di EMA itu banyak hal ya. Bukan hanya tonal tapi juga posisi kita harus tepat banget, terutama di EMA 2022 ini yang dengan CD barunya, dengan lagu barunya, dengan peraturan baru itu benar-benar sangat-sangat ketat di bagian posisi. Jadi benar-benar ada left, right, center, left center, right center itu harus benar-benar pas gitu ya. Kalau enggak poinnya sama sekali bisa habis gitu di sana. Jadi itu yang sangat-sangat kita perhatikan. Fungsinya buat apa? Mungkin Emma melihat ini suatu yang penting ya, untuk kefokusan suara dinilai posisinya harus benar gitu ya. Kalau nggak benar berarti ada frekuensi yang jomplang gitu ya, ataupun settingan yang nggak benar kalau menurut mereka gitu. Tapi ini balik lagi ke kalau dari Mega Audio sendiri, kalian pasang audio mobil ya tentunya untuk nikmatin musiknya ya. Jadi tonal itu juga sangat-sangat berpengaruh penting. Kalau untuk daily kita dengar tonal lah, kita nggak dengar terlalu banyak tentang posisi gitu ya. Jadi itu dua-duanya kalau di kompetisi memang tetap harus ada posisi. Pastinya kita melakukan yang terbaik juga, sama seperti mobil ini. Tapi lebih baik lagi kita mengedepankan yang namanya tonal musicality-nya, suaranya seperti apa gitu, harmoninya seperti apa. Jadi dapat banget itu dua-duanya di sini. Bagi kalian yang mau upgrade audio mobil kalian boleh dikonsultasikan. Seperti ini, dengan spek seperti ini under 60 juta bisa dapat spek yang competition ready seperti ini. Ya bukan untuk kompetisi aja tapi untuk daily pun udah enak banget nih. Dan ini dibuktikan di kompetisi gitu ya. Mobil daily diikutkan kompetisi dan hasilnya bisa maksimal gitu. Jadi bagi kalian bisa langsung konsultasi ke Mega Audio Jakarta, datang workshop kita aja ataupun WA kita yang ada di bawah ini. Oke, sekian dari gua. Thank you.